Saya kita kayu bagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sobat Kabar Banten. Alhamdulillah kita pada hari ini akan berbicara terkait soal tutupnya sekolah swasta di masa pandemi. Kita tahu dampak pandemi ternyata tidak hanya kepada sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Sektor pendidikan pun ternyata terdampak pula. Pada hari ini, hari-hari ini kita tahu ada sekolah swasta namanya SMA SMK Prisma yang tiba-tiba tutup di Banten. Hari ini sudah hadir pakar pendidikan sekaligus ketua Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Selamat pagi, Pak Dadang. Selamat pagi, Pak. Sehat? Alhamdulillah. 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 Pak Dadang, hari ini kita akan mencoba membahas terkait soal sekolah swasta di era pandemi. Mungkin sebenarnya tidak hanya oleh dampak pandemi, sebelumnya ada mungkin nanti Pak Dadang saya minta juga untuk mencoba mengkaji begitu. Sobat Kabar Banten, kita tahu bahwa sekarang sedang masa pandemi, banyak dampak yang kita rasakan dan salah satunya adalah di sektor pendidikan begitu. Kemarin juga kita mengetahui bahwa beberapa alasan antara lain juga sedikitnya jumlah siswa yang akan daftar begitu ya berkurang begitu. Nah, untuk itu kita akan bahas lebih dalam dengan Dr. Dadang hari ini. Yang pertama saya ingin tahu dulu tanggapan Pak Dadang sebagai kapasitas pribadi maupun sebagai kapasitas Ketua Dewan Pendidikan terkait adanya sekolah swasta yang tutup. Dan tambahan Pak Dadang, saya dapat beberapa riset kecil-kecilan, ternyata bukan hanya SMA, SMK Prisma yang tutup. Beberapa waktu sebelumnya ada juga beberapa SMK, SMA yang tutup juga. Silakan Pak Dadang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ahmad yang saya hormati, para pemirsa Kabar Banten, ya, Sobat Kabar Banten, Sobat Kabar Banten, obrolan makanya. Pertama, saya bersyukur atas kesempatan ini dan terima kasih untuk mendapat kesempatan di acara ini. Tadi kalau saya coba memberikan tanggapannya tentang adanya sejumlah sekolah khususnya di Banten dengan mungkin berat tutup gitu kan ya. Sehingga operasionalnya tidak bisa berjalan. Secara pribadi maupun Ketua Dewan Pendidikan ya saya sangat prihatin dengan keadaan itu. Sebagaimanapun sudah pasti sekolah itu kan didirikan dengan niat yang baik kan gitu ya. Dengan saya sempat baca di beberapa media ya. Sukabumi, kemudian di tempat-tempat lain ada yang nasibnya seperti itu, Pak. Oh. Nah, namun kalau dilihat dari sisi analisa masalah, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah, tentunya itu kan harus didiagnosa. Karena antara satu sekolah dengan sekolah lain mungkin ada penyebab yang berbeda, kan gitu ya. Setahu saya memang setiap sekolah akan ada persoalan yang kalau bahasa penyakitnya di organ mana atau di persoalan mana, kan tidak semata-mata hanya masalah biaya gitu kan, tidak semata-mata, tapi itu salah satu yang biasanya menjadi penyebab gitu ya.
Saya kira gitu Pak. Jadi saya secara ini belum secara detail menganalisa yang terjadi di Banten ini yang tadi saya bahas. Berikutnya kita juga kami dari tim Kabar Banten mencoba juga meriset beberapa pendapat begitu. Ada pendapat yang mengatakan katanya kenapa beberapa sekolah bangkrut itu antara lain juga ada variabel kebijakan pemerintah daerah yang dinilai kurang proporsional. Salah satunya terkait yang kemarin sudah ada bilang beberapa orang katanya dana bos kan beda ya. Dana bos beda. Iya, bosda, bos untuk sekolah negeri dan swasta. Apakah itu bisa dikatakan variabel juga yang membuat sekolah swasta menjadi terpinggirkan begitu kan? Begini Pak Rahmat ya, sepengetahuan saya, suatu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan itu kan komponen dasarnya ada penyelenggara, ada pelaksana yang melaksanakan operasional. Sekolah swasta sudah pasti akan ada penyelenggaranya, yayasan lah bahasanya yayasan ataupun penanggung jawab dari penyelenggaraan itu kan. Bisa juga perorangan atau tapi intinya ada yayasan yang bertanggung jawab dengan berdirinya sekolah itu kan gitu. Iya. Nah kalau yayasannya kokoh kuat bonafit, saya yakin bisa ditanggulangi apalagi kalau masalah biaya kan gitu ya. Karena dana investasi juga pasti mereka udah keluarkan pada awal pada awal berdirinya membangun ruangan kemudian fasilitas sarana itu kan tidak sedikit